Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, 3 hari pencarian terhadap ABK kapal nelayan asal Belitung yang jatuh dari kapal di Sungai Duri, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Senin pagi. Korban bernama Hamdan tersebut ditemukan tidak jauh dari lokasi pertama kali korban tenggelam dalam keadaan meninggal dunia. Inilah detik-detik korban bernama Hamdani ditemukan tim SAR gabungan di hari ketiga di wilayah perairan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah pada Senin pagi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan yang tak jauh dari saat korban diketahui terjatuh. Selanjutnya korban kemudian langsung dievakuasi tim SAR ke rumah duka. Sebelumnya pada Sabtu 10 Oktober 2022, korban Hamdani yang sedang berada di kapal hendak turun ke darat dengan melompati kapal yang bersandar. Namun korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Pencarian di hari ketiga ini, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih 300 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi dan diserah terimakan ke pihak keluarga korban. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan.